Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Kali ini saya sedang berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, venue jelang pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persikabo 1973 pada pekan terakhir atau pekan ke-34 BRI Liga 1 2022-2023. Saat ini dapat Anda saksikan dalam layar di mana tim Persib Bandung tengah melakukan latihan resmi atau official training guna mempersiapkan diri menghadapi pertandingan pada esok hari. Misi 3 poin pun diusung oleh tim Maung Bandung guna memberikan kado manis bagi para bobotoh di penghujung kompetisi musim ini. Kita lihat ya, beberapa pemain cukup antusias karena kembali lagi bisa melakukan aktivitas atau latihan di Stadion GBLA yang sudah cukup lama ditinggalkan sejak awal tahun lalu. Kita lihat ya bagaimana pelatih Persib, para pelatih dan juga pemain sangat bersemangat untuk menatap laga besok. Ya itulah sekilas dari beberapa sesi latihan tim Persib Bandung jelang memasuki taktikal atau strategi yang akan digunakan pada laga besok. Ya, latihan kali ini juga kita tanpa dihadiri oleh pelatih utama atau Luis Milla, dan sementara dipandu oleh pelatih fisik Yaya Sunaria dan Carlos Rodriguez, juga Manuel Cascalana serta Coach Budiman juga pelatih lainnya. Sekian dulu laporan langsung dari Tribun Jabar, langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Persikabo 1973 pada pekan ke-34 BRI Liga 1 musim ini yang akan berlangsung pada besok Sabtu tanggal 15 April 2023 pada pukul 20.30. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make it now.
make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.